Oke Mas, ini masuk motor Nek Suzuki, shocknya sudah jebol dan as sudah kalah. Oke, kita servis. Oke Mas, kita buka ini dulu. Nah, di sini kan setelannya kan di atas, jadi setelannya kita kendorkan dulu. Bisa kendorkan di sini, bisa ini kita kedunkan. Nah, oh lagi bisa ini. Nah, biar kendur enggak terlalu kenceng. Balik. Ini enggak perlu dicukil karena kunci bisa masuk dari bawah sini. Pesik tinggal ya. Boten tahu. Nek anten sing bekas-bekas no kuwi jajal ngene Pak Taman. Pak Taman iku ler pasar baru niku. Nggih. Okay. Oke, ini asnya sudah kena. Kita buka, kita lapisi dulu dengan. Berikut, kelas kali, ajeng SMK, ajeng kelas 3 nih ki. Oke, ini jadinya. Diusahakan waktu pembukaan ini jangan pecah. Kalau pecah kan nanti kan bisa mengurangi kekuatan kelingan sewaktu dipasang kembali. Ya, pokoknya diusahakan lah gimana caranya. Oke, kita buka, kita cuci dan kita pasang kembali. Ini yang kena tadi sudah kita ganti. Ini masuk ke longsong tengah, ini masih bagus. Kalau sudah dekok diganti atau kita balik dulu. Tuh lubangnya juga harus ada seperti ini. Jadi ukuran lubang ini adalah 1,5 mili. Jadi di sini tutup mati, di sini kasih 1,5 mili dan vakumnya seperti ini. Tinggal kita mainkan lagi ke kentalan oli. Sebelum dimasuk ini saya gerenda sedikit bosingnya agar masuknya di sini lebih gampang. Ini. Kemudian as dimasukkan dulu pir balik. Ini. Dan kita masukkan ini. Sambil kita tekan bosnya, bos tengah ditekan dan lobeng, kemudian bos tengah dimain-mainkan kira-kira sudah cocok. Selesai. Oke, selesai. Di sini longsong dalamnya itu batas sini, sedangkan di atasnya ada bos dan seal. Jadi posisi as sebatas derat ini dan posisi oli sama rata dengan bos dalam. Sedikit biar lancar. Kemudian waktu masuk ini saya tidak kasih lem, biasanya saya kasih lem karena di sini kan tidak diganggu, tidak melalui pemukulan, sehingga ini insya Allah tidak berubah.
pengelingannya seperti biasa, tapi ini saya punyanya yang 30, yang 28 lagi sembunyi entah kemana. Oke, sementara kita main tutup aja buat pengelingan. Oke, ini hasilnya. Tinggal kita pasang lagi. Ini saya buka lagi karena seret. Jadi dratnya dibilas dulu dengan bau 14-an atau hentap 10x125. Oke, setelah kita pasang, terus kita setel lagi ininya, drat, kita pasang. Oke. Oke, selesai ini. Segera dibawa pulang. Enak tuh, bos? Alhamdulillah. Oke, sami-sami.